Video ini merupakan trailer kocak yang hanya dibuat untuk hiburan. Sakamoto, bukan. Dia merupakan seorang YouTubers baru yang memulai tributnya pada tanggal 7 Maret 2016 dan hanya menulis deskripsi di video pertamanya, yaitu "Halo, ini Kaisang." Nah, namun dengan sekejap mendapatkan popularitas yang sangat besar. Inilah trailer kocak Kaisang. Oke, mari kita opening. Oke, gue balikin ke Epic Voice. Videonya soalnya udah kena copyright ya. Kaisang merupakan YouTubers yang lahir pada tahun 2016 dengan diary pertamanya yang menceritakan bagaimana dia bisa membuat channel pertamanya ini. Oke, mungkin... Setelah itu, ia kembali membuat video dengan judul Pilok yang menceritakan bagaimana dia melakukan aksi menggambar dengan pilok. Bukan soal ini ya. Hanya 8 video, waktu yang singkat, deskripsi video yang berbeda dari yang lain, kolaborasi dengan beberapa YouTubers terkenal dan orang nomor 1 di Indonesia, dan melakukan channel walking atau berkomentar di setiap video YouTubers lainnya. Mampus gue! Mau tidur, Mas. ampun ya, Kaisang. Dengan itu, dia dapat menarik perhatian netizen dan menghasilkan subscriber lebih dari 100 ribu. Wow! Kaisang juga mempunyai film perdana yang trailernya dirilis langsung di channelnya Chandra Liao yang aktif sebagai direktur, desainer kostum, editor, musik komposer, kameramen, lightning man, dan parah. Baru-baru ini juga, Kaisang merilis video kolaborasinya dengan Pak Presiden Jokowi dengan menentangnya beradu panco dengan keren. Ayo Pak Jokowi, go! 1, 2, 3. Udah nanti malah encok bapak. Udah. Starring Kaisang, temennya Kaisang yang ulang tahun, Mei, korban channel yang dijajah, calon korban jajahan, dan Presiden Republik Indonesia. Trailer kocak Kaisang Channel. Ya guys, terima kasih karena telah melihat video ini. Jangan lupa untuk like, jangan lupa untuk komen, dan jangan lupa untuk subscribe. Dan kalau misalnya lo mau nge-share, ya share, silakan. Gue sangat berharap lo nge-share. Dan kalau misalnya lo pengen tahu video-video apa aja yang gue gunain ataupun musik apa aja yang gue gunain, lo bisa lihat di deskripsi di bawah. Video-video atau musik-musik itu sangat ngebantu banget bagi gue ngebuat video ini, makanya lo bisa lihat di deskripsinya. Dan, gitu aja. Terima kasih, sampai jumpa.